Siapa? Assalamualaikum. Udah, kamu tunggu sini aja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. Ya Allah. Bun, Puspa kangen banget sama Bunda. Bunda juga. Bun, Bunda kesini sama Mas Kender kan? Aduh. Bunda dari Bandung jam berapa ya? Pasti Kendar jemput Bunda di travel yang biasa. Bunda naik travel yang lain. Travel yang biasa udah penuh. Ya ampun, berarti Mas Kendar nungguin Bunda di travel yang lama nih. Aduh. Tapi kok dia gak ngubungin aku ya, Bun? Maaf ya, Nek. Kirim penculik. Nyampe juga. Ribet juga nih gua bawanya. Waduh, ada RT. Khusus dan urusan. Kabur ah. Eh, Kak Ali. Kebetulan. Sini lo. Coba itu. Kena juga kan gua. Sini lo. Kenapa sih ngegerendeng aja? Kenapa RT? Pasti mau nyuruh saya kan? Ah, lu tahu aja. Emang udah kebiasaan PRT nyuruh saya? Ya udah. Bantuin. Ya udah, sini saya bawain. Tadi suruh bantuin. Aduh, jangan yang ini. Yang ini nih, lu angkut. Kuat ya si Cakra minum susunya? Ya gitu deh, Bun. Pokoknya kalau satu kerdus yang tadi tuh bisa habis satu minggu. Ya udah enggak apa-apa tuh kalau dia kuat nyusu. Jadi kalau dia kurang asupan makanan, ketutup sama susunya. Rajinnya cucu nenek. Ini mah biasa aja, Nek. Ini tuh cuman karena ada PR. Nenek paling seneng lihat anak yang rajin. Anita kemananya? Oh, Anita mah belum pulang. Iya, pasti ya kalau udah SMA mah pasti kegiatannya banyak. Kalau Faris ke mana? Kalau Kak Faris jam segini tuh biasanya main. Anak laki mah harus banyak bergaul. Enggak keren kalau diem aja di rumah. Iya, Nek. Tunggu serak. Aduh, PT. Berat, PT. Ya, makanya gua nyuruh lu ya berat.